teman-teman. Kembali lagi di channel Nino Dioskopta. Kali ini Nino ajak jalan-jalan ke Pulau Edo, Korea Selatan. Selamat menyaksikannya teman-teman. Pulau Edo ada di bagian selatan negara Korea Selatan. Pulau ini terkenal dengan nuansa Eropa dan taman botani lautnya. Waktu liburan Chuseok, kami menginap di rumah teman ayah, yaitu di Pulau Goje. Pulau Edo dekat dengan Pulau Goje. Kami mulai perjalanan menggunakan bis. Setelah itu, dilanjutkan dengan naik kapal laut. Ini perjalanan kami, teman-teman. Later. 이번 순번대로 성명과 전화번호를 빠짐없이 모두 기재해 주시면 되겠습니다. 또한 비상 연락만을 추가로 기재해 주시면 비상 상황 발생 시 참고가 될 수 있습니다. 안녕하세요. 아울러 승선 신고서의 기재 내용을 확인하기 위해 신분증 등 신분을 확인하는 절차가 함께 진행됩니다. 어이도. 어이도. Pakai apa? Pakai perahu. Pakai kapal laut. Pakai kapal laut. Tadi ada hiu. Ada hiu. Terus ada apa lagi? Ada ubur-ubur. Ada ubur-ubur. Terus ada apa lagi? Ada om. Ombak. Ada ombak tak. Teman-teman, ini adalah Pirus Garden. Di sini ada banyak patung Eropa. Pemandangan sangat indah.
di sini ada bunga yang bagus-bagus loh. Teman-teman, kita jalan lagi yuk. Video. Kayak ulu watu ya? Kayak ulu watu ya? Iya. Ulu watu Bali. Sudah sampai kita di ulu watu Bali. Iya. Halo guys. Hai guys. Ini caranya kita mau pulang. Langsung ke bawah. Karena Uian pengen lihat laut akhirnya. Kita sampai ke puncak guys. Tapi nggak sia-sia ya, keren. Karena view-nya keren. Sangat beautiful. Siapa itu? Li Changho. Siapa? Yang menemukan pulau ini? Yang punya pulau. Yang menemukan. Oh, itu ngejemput tuh. Ngejemput tuh. Ada jemput kemana? Oh, ada jemput. Kemana? Mau pulang deh. Itu dua. Jemput. Mata perahu besar jemput. Ini galeri foto idol. Kayaknya ini ya, tentang sejarahnya itu. Jadi di inilah kayak dihibahin gitu. Siapa ini? Luar negara. Oh, istrinya. Itu tuh. Iya itu suami istri. Ini yang punya. Tadinya punya pribadi, dihibahkan. Sekarang udah di bawah lagi, kita akan
menuju pulang menggunakan kapal laut. Tapi sambil kita menunggu kapal lautnya datang, kita lihat pemandangan di bawah juga bagus. Di itu di taman ungu. Oh, taman ungu yang tadi. Tahu kan? Oh, itu ada taman pink. Oh iya, yang tadi ya. Sekarang kita jam 5 kurang. Matahari udah mau sunset nih. Sunsetnya kayaknya tertutup sama gunung. Sunset tapi pemandangannya bagus, cerah, nggak ada hujan. Sunset. Matahari terbenam. Ini dede dia sama kakak lagi menikmati pemandangan. Dia sudah minum. Nah, Karena lagi minum ice tea. Ice tea-nya gimana rasanya? Yang penting rasanya. Tadi udah ngerasain ice tea-nya, gimana rasanya? Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Rasanya enak seperti Anda atau Batman. Batman. Iron Man biasa-biasa aja. Teman-teman, jalan-jalannya sudah selesai. Saatnya kita pulang menggunakan kapal laut lagi. Dadah!